Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Nilofa terharu suami hadiahkan gelang tangan sempena hari lahir ke-34. Selebriti terkenal Nilofa meluahkan rasa syukur dan terharu apabila menerima gelang tangan daripada suaminya Puris sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-34 hari ini. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Nilofa turut meluahkan rasa penghargaan buat suaminya, rasa tersentuh dengan sikap Puris yang selalu cuba membahagiakan istri meskipun dirinya tidak pernah meminta-minta. Terima kasih buat suamiku atas segala bimbingan, sayang dan prihatin setiap hal. Tiada satu pun tentang tanggungjawab yang boleh dipersoal kerana insan ini dari hari pertama perkahwinan sehingga sekarang penuhi segalanya dengan baik dan izin Allah. Saya tak pernah meminta itu dan ini, tetapi Masya Allah selalu cuba untuk bahagiakan istrinya, tulisnya. Menerusi perkongsian itu, Nilofa turut memuat naik gambar gelang tangan yang diterima daripada suami tercinta. Kata Nilofa lagi, gelang diterimanya itu sempat sepadan dengan cincin kawinnya. Dalam pada itu, Nilofa turut mendoakan buat keluarga kecilnya sentiasa diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Istimewa hari lahir dihadiahkan gelang tangan yang sepadan dengan cincin kawin. Terima kasih suamiku. Semoga Allah sentiasa kurniakan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam keluarga kita, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.